Sir, ikannya udah dikasih makan belum? Belum kayaknya. Belum dikasih makan? Waduh, kasihan Sir, kasih makan dulu. Nanti kalau ikannya nggak dikasih makan, bisa dimakan. Tuh, ada yang banyak-banyak, nanti gendut kayak kita, Cil. Ada teman-teman, Cil. Iya, Bang Cupu, hari ini rencananya mau room tour, Cil. Karena udah banyak banget teman-teman yang request. Oke. Okay. Kalau gitu kita room tour, tapi sebelumnya kita intro dulu. Dan kali ini Bang Jupu nggak mau ngajakin kalian main game, tapi Bang Jupu mau ngajakin kalian untuk lihat ruangan main gamenya Bang Jupu alias room tour. Seperti biasa Bang Jupu nggak sendirian, tapi ditemenin sama si Miko lagi. Oke deh guys, kalau gitu kita langsung aja mulai room tournya Menca. Oke guys, jadi di sini ruangan gamingnya Bang Jupu nih pintunya. Kita langsung aja masuk ya, ketok dulu. Emang ada orang di dalam? Gak ada orang, kita orangnya. Parah nih ya. Yaudah kita langsung masuk aja ya. Masuk ke dalam. Oke, selamat datang di studionya Bang Jupu. Ngomong-ngomong ini gelap ya, jadi kita hidupin dulu lampunya. Oke Google, nyalakan studio. Keren. Oke guys, sini. Jadi ini kita dari sini ya. Di sini ada Bang Jupu, ada remote AC. Terus di sini Bang Jupu ada poster lama nih. Kalau teman-teman dulu ngikutin channelnya Bang Jupu, Gamer Jupu Official dari dulu pasti tahu nih. Nih Bang Jupu dulu ada tuh foto sama teman-teman. Ini teman-teman nih yang bikin nih. Bang Jupu masih simpen sampai sekarang. Ya enggak, Cil? Kamu enggak ada, Cil. Dulu belum ada, Cil. Iya. Dulu kamu belum join Cupu Squad. Belum merah, belum. Oke, kita taruh lagi ya. Di sini ada lensa. Bang Jupu punya lensa ini. Lensa Canon ya. Ini tutup aja ya, guys, biar dingin. Ini Bang Jupu punya lensa. Ini udah ada dari room tour yang pertama kayaknya. Bang Jupu nggak pakai nih. Jadi pajangan aja di sini. Keren banget ya pajangannya lensa. Ini ada ini dulu dapat dari Google. Jadi Bang Jupu masih simpan di sini. Terus di sini ada filter, baterai. Terus juga apa ini ada buat mic. Nah, ini iMac-nya Bang Jupu, Cil. Jadi kalau Bang Jupu ngedit video, editnya di sini. Nih di sini. Pasarnya beli ya. Boleh. Iya. Oke, ini ya. Bang Jupu mau lihat ini. No. Nah, ini kalau ngedit di sini Bang Jupu ngeditnya pakai Final Cut Pro X. Jadi sekarang ini Bang Jupu masih ngedit sendiri, semua masih Bang Jupu kerjain sendiri, dari record video sampai ngedit Bang Jupu masih kerjain sendiri. Teman-teman, ada yang bisa ngedit video nggak? Mau bantuin Bang Jupu nggak? Tulisin di komen di bawah ya. Ini ngopi sasetan. Bisa Bang Jupu kalau ngedit video suka ngopi sasetan, Cil. Ambil. Iya, minum dulu. Jadi mau. Nah, ini ya, di sini ada hard disk. Terus ini handphonenya Bang Jupu bawa aja nih. Nah, di sini apa namanya? Headset ya. Tapi Bang Jupu udah gak pernah pakai karena pegel. Ini berat, Cil, di kepala itu. Coba kamu pakai. Enggak ada. Bisa nih. Sini. Tapi ada topinya. Bisa. Wow. DJ. Taruh aja, Cil. Pusing pakai ini, Cil. Nah, ini ya. Jadi ini Bang Jupu ngedit di sini. Ini baru, guys. Bang Jupu belum lama belinya. Ini iMac 2019. Baru 1 tahun. Ini harganya tau gak, Cil? Ya. 28 juta. Wow, mantap. Terus di sini ada papan apa namanya? Board of Dream ya. Papan mimpinya Bang Jupu. Bang Jupu tulis semua di sini. Ini yang 2020 Bang Jupu tulis ya. Subscriber 2 juta, views-nya 1 juta per hari. Terus apa ini? Bang Jupu pengen di mobil. Tapi belum, Cil. Nanti, Cil. Moga-moga nggak lama lagi kita kebeli. Amin. Terus di sini Bang Jupu mau pergi ke Eropa, tapi karena sekarang corona,
kita nggak jadi kemana-mana, Cil. Nah. Harus di rumah aja katanya, tapi, Cil. Tapi kalau Cil udah ke Eropa, aku tinggal sama siapa? Sama siapa ya? Ikut aja gimana, Cil? Nah, terus bangku juga mau balik komputer Sultan. Jadi komputernya Bang Cukup kan masih lama. Jadi Bang Cukup ada rencana buat upgrade komputer. Cuman gak tahu kapan, nanti kita lihat aja ya. Kayak komputer simulator. Iya, Bang Cukup nunggu VGA yang baru itu 3090 kan bentar lagi keluar. Jadi nanti kalau udah keluar, kemungkinan Bang Cukup bakal upgrade komputernya. Terus di sini ada mimpinya Bang Cukup 2021, COVID-19 hilang. Pokoknya tahun depan harus free COVID, cuy. Harus enya dari muka bumi, Cil. Ini 5 rumah. 5 rumah nih. Bang Cukup mau punya 5 rumah tahun depan. Aku cuma 1 rumah. 1 rumah. Harus mimpi tuh harus yang tinggi, Cil, supaya tercapai. Ya, teman-teman di rumah juga kayak gitu. Kalau misalnya punya keinginan, punya mimpi, kalian harus tulis, tempel di rumah kalian. Bang Cukup udah jalanin ini selama berapa tahun dan itu benar-benar kejadian loh. Luar biasa kan? Di sini terus ini nih. Ini ada kayak poster ya, poster tempelan atau poster ini. Ini dulu avatar lamanya Bang Cukup Roblox. Tuh. Ini logonya masih logo yang lama ya, masih sederhana, ada G sama C, gamer Cukup. Tuh. Gitu, ini avatar yang lama. Terus di sini ada kacamata-kacamatanya Bang Cukup. Dulu kalau teman-teman suka lihat ya, Bang Cukup suka pakai kacamata ini. Ada mainan. Kacamata. Nanti dulu, pelan-pelan, woi. Ini kacamata ya, kacamata dulu Bang Cukup bisa pakai. Kalau misalnya pas record, ini kacamata juga, ini lampu. Taruh di sini ada hiasan bonus beli kamera dulu. Nah, ini ada silver play button-nya Bang Cukup ada 2. Satu gamer Cukup official, satunya Bang Cukup. Gitu. Moga-moga kita sebentar lagi dapat yang gede, Cil. Dapat ya. Gold play button. Wih, mantap. Ini ada mainan. Ini mainan udah nongol di 3 kali room tour ya. Kalau sekarang itu room tour 3.0, dari room tour 1.0 ini udah nongol. Ini sebenarnya tau gak ceritanya, Cil? Apa? Ini dulu Bang Cukup masuk 100 subscriber bikin giveaway ini, tapi yang menang gak diambil, Cil. Jadi sampai sekarang ya udah Bang Cukup simpen aja kenang-kenangan. Yang menang gak mau ini. Iya, dia mungkin ikut kan, terus lupa, Cil. Ah, itu giveaway-nya paling gak menang, terus gak lihat lagi pas pengumuman gitu. Oh. Jadi ya Bang Cukup simpen sampai sekarang. Okay. Kan di sini ada lampu ya. Ini lampu mereknya apa ya? Aputure 672 kalau gak salah. Ini harganya sekitar 3 juta setengah lah ya. Terlalu kecil lah ya. Ya lumayan lah, ini lampu udah nemenin Bang Cukup udah 3 tahunan, Cil. Dari dulu pertama bikin video pakai lampu ini. Harganya kalau gak salah 3 juta setengah. Waduh. Terus ini ada kayak light stand-nya. Ini murah, Cil. Dulu Bang Cukup beli sekitar 150.000. Murah kan? Murah. Ini ya 3.750 lah. Terus di sini ada ini green screen. Coba sini Bang Cukup kasih lihat. Ini Bang Cukup punya green screen mereknya Elgato. Oke, bentar. Bang Cukup tarik nih. Nah, jadi kalau Bang Cukup mau pakai green screen, tinggal ditarik aja kayak gini, simple. Nah, kalau kamu mau gaya-gaya joget-joget TikTok di sini, ini bisa dikasih efek aneh-aneh di belakangnya, Cil, diedit gitu. Nah, ini taruh lagi ya. Kamu tinggal dibuka. Iya, iya. Ringkas. Terus di sini kursi gamingnya Bang Cukup. Ini Bang Cukup kasih lampu-lampu ya. Ini lampu tempel supaya kelihatan kalau pas live streaming itu kelihatan lebih hijau. Cerah gitu kan, karena Bang Cukup di sini ruangannya pakai hitam. Hijau, semuanya hitam. Di sini ada logonya Bang Cukup ya. Tuh channel apa? Gambar YouTube, terus di sini ada Bang Cukup. Ini lampu-lampu. Udah sebelah sini udah semua ya. Bisa ini. Kursi dan ini dia. Di sini dia komputer gamingnya Bang Cukup. Ini dari sini nih. Ini mic. Mic-nya Bang Cukup ini pakai SM7B ya. Shure. Ini lumayan mahal, guys. Bang Cukup beli kalau nggak salah sekitar 7 juta. Dulu Bang Cukup memang pengen banget punya mic ini, jadi nabung, akhirnya kebeli. Ini mic-nya sebenarnya sih ya suaranya ya gitu-gitu aja sih. Tapi ini bentuknya benar-benar
keren banget gitu, Cil. Keren banget. Keren banget gitu, Cil. Sombong amat. Terus ini di sini ada Pak Bang Jumbo pakai rot ya. Rot apa ini namanya? Bungkang atau apa ya? Bungkang. Aku ngomongnya ke lantai aja bisa megang gitu. Iya, ini Bang Cupu pakai rod. Ini harganya kalau nggak salah 1,5 juta. Jadi 1,5 juta. Ini 7, 1,5, 8,5 juta. Ini terus nih. Ini keyboardnya. Ini nih, setiap kita pencet warnanya berubah-ubah. Coba pamer dulu, deketin sini. Pencet. Tuh. Keren ya, Cil. Makanya setiap aku kesini itu pasti pencet. Iya, dipencet-pencet gini tuh, ada efek-efeknya tuh. Ini Bang Cupu pakai Steel Series ya. Steel Series, keyboardnya Steel Series, terus ini mouse-nya Logitech. Ini Logitech apa nih? G302 ini biasa nih mouse-nya. Terus ini mousepad-nya pakai Corsair. Oh, ini kok belum dihidupin lampunya, Cil? Wah, bisa dihidupin tuh. Ini mousepad-nya pakai Corsair, terus Bang Cupu ini pakai ini Mi power bank ya yang 10.000 mAh. Ini buat di kamera. Jadi kalau kameranya ini Bang Cupu biasanya pakai lensa yang Sigma, tapi sekarang lensanya dipakai buat tricot ini ya. Kamera sama lensa itu habisnya Bang Cupu sekitar 15 juta. Emang agak mahal kan, tapi Bang Cupu beli ini bukan langsung jadi, Cil. Jadi Bang Cupu tuh nyicil selama kurang lebih 3-4 tahun ya. Jadi lama banget guys. Jadi jangan dikira Bang Cupu tahu-tahu langsung beli semua. Enggak, ini nyicil, benar-benar nyicil selama 3-4 tahun Bang Cupu ini ya. Di sini ada lampu. Ini lampu bisa dihidupin juga. Ini lampunya. Oh, sini. Ah, dihidupin dulu deh. Ini sini juga. Ini sebenarnya bisa pakai aplikasi sih. Mana? Coba lihat. Ini aplikasinya Bang Cupu ya. Capek. Bang Cupu belum sempat daftarin ke Google Home juga ya, karena banyak banget yang harus dikerjain. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua lampu ini buat kayak lebih bagus aja sih. Kayak lebih semangat aja kalau misalnya bikin video. Ini juga Bang Cupu belinya udah lama. Ini murah dulu belinya kalau nggak salah cuma 30.000. 30.000? Murah kan? Nah, lampunya pakai Xiaomi itu belinya sekitar 300.000, jadi 2.600.000. Oke. Okay. Gitu. Terus ini kamera udah, terus ini pakai Elgato. Elgato apa sih namanya ya? Yang buat cagak itulah. Sekitar 1,5 ini Bang Cupu beli 1,5 juta. Terus itu lampunya Bang Cupu pakai Elgato juga 2. Namanya Elgato Keylight. Jadi ngidupinnya bisa pakai sini. Di sini Bang Cupu ngidupinnya dari sini. Nah, tuh hidup ya. Tuh hidup. Ini. Nah, jadi dua. Ini bisa ngaturnya juga dari sini kalau misalnya Bang Cupu live streaming. Supaya lebih terang, lebih gelap dari sini. Terang banget. Jadi gampang kan? Gitu. Nah, di sini komputernya Bang Cupu. Ini komputernya udah lama banget, Cil. Bang Cupu komputernya mah udah jadul. Dulu belinya kalau nggak salah habisnya sekitar 30 juta ya. Komputernya doang sih, kalau monitornya Bang Cupu nyicil nih. Ini dulu belinya yang ini yang pertama. Ini LG ini dulu kalau nggak salah 3,5 juta. Terus ini Bang Cupu tambah ini. Ini kalau nggak salah belinya cuma 1,5 juta. Nah terus ini yang agak paling baru, ini Bang Cupu belinya 11 juta. Wow! 32 in. Cuy! Total semua yang cuy beli di sini berapa? Nanti teman-teman bantu hitung aja lah Bang Cupu. Pusing cuy. Karena ini udah lama banget, jadi nggak Bang Cupu nggak ngitung itu. Nanti teman-teman bakal bantu dan tulis di komen aja ya habisnya berapa. Terus di sini kenapa Bang Cupu pakai 3 monitor? Karena Bang Cupu kan biasanya record video. Kalau record video kan gameplaynya di sini. Nah di sini biasanya buat untuk softwarenya namanya OBS. Bang Cupu pakai OBS nih di sini nih. OBS mana ya? OBS oh, dari sini juga bisa nih. Bang Cupu kalau mau buka OBS langsung di sini. Hot. Udah tekan. Udah tinggal tunggu. Langsung tunggu loading. Mana nih loadingnya, woi? Ah, tuh langsung nongol di sini ya. Ini layout live streamingnya Bang Cupu. Bang Cupu kan sekarang juga udah mulai rajin live streaming lagi, guys. Jadi kalau misalnya kalian suka nonton Bang Cupu, suka pengen nonton live streaming atau juga main bareng, kalian subscribe aja channelnya Bang Cupu Live. Di situ Bang Cupu biasanya live streaming hampir setiap hari. Waduh. Gitu. Sering juga sama Mi Kocil, tapi kalau di sini kalau sama Mi Kocil, kalau misalnya dia libur gitu. Soalnya kalau misalnya nggak libur, diajakin
bisa di sama mamanya sih. Oke, di sini tadi komputer udah, monitor udah. Nah, ini Bang Cupu mixer ya. Ini Bang Cupu pakai Rodecaster Pro. Ini belinya kalau nggak salah sekitar 8 juta. Jadi kalau sama mic total 15 juta. Emang mahal banget sih, guys. Karena nggak tahu ya, Bang Cupu suka aja sih sama mic-nya ini. Ini mic-nya nggak bisa langsung dicolok ke komputer soalnya, jadi harus butuh kayak mixer yang bisa naikin apa istilahnya itu. Nah, itulah pokoknya harus masuk ke sini dulu, baru dari sini masuk ke komputer supaya suaranya ada gitu. Oke, ini udah semua. Oh iya, ini Stream Deck. Bang Cupu pakai Elgato juga. Rata-rata Bang Cupu di sini produknya Elgato ya. Nggak endorse sih sebenarnya, kalau mau di endorse sama Elgato juga nggak apa-apa sih. Tapi emang rata-rata Bang Cupu pakai Elgato karena Bang Cupu suka. Terus di sini ada namanya Camlink. Kelihatan nggak? Nah, di sini ada Camlink, terus di sini ada Elgato Game Capture. Nggak jelas ya, soalnya kecil di situ, nyempil di belakang, Bang Cupu taruh belakang. Itu gunanya kalau Camlink itu dari kamera sini supaya bisa masuk ke komputer, dia butuh Camlink itu cil. Jadi bisa ditangkap gambar yang dari kamera sini bisa masuk ke komputer. Dia butuhnya pakai Elgato Camlink. Terus Game Capture-nya itu Bang Cupu biasanya pakai kalau misalnya bikin konten dari iPad. Ini ya. Oh, ini. Ya, toh. Nah, ini dia masuknya ke iPad. Nanti ditangkap sama Game Capture. Itu total Camlink sama Elgato Game Capture itu mungkin sekitar ya 5 jutaan lah ya, sekitar 5 juta. Enggak tahu lah, nanti aja ngitungnya teman-teman aja lah, kita mah sebutin aja tuh, pusing banget. Iya. Di sini ada lampu. Apalagi ya? Udah semua sih kayaknya ini lampu. Kabel-kabelnya. Ini udah Bang Cupu rapiin, Gil. Jadi kabel-kabelnya udah enggak terlalu banyak kayak di bagian bawah situ. Oke. Oke, terus di sini ada timbangan. Biasa Bang Cupu suka nimbang. Coba lihat dulu. Sensor. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini. Ini AC-nya Bang Cupu ya. AC-nya Bang Cupu. Satu PK guys. Jadi kalau Bang Cupu live streaming atau bikin video, kadang-kadang suka pakai jaket ini. Jaketnya ditaruh di sini. Ini pakai jaket karena emang ini dingin banget. 1 PK. Ruangannya kan nggak terlalu besar, tapi AC-nya 1 PK supaya nggak keringetan. Karena dulu waktu pas Bang Cupu bikin di ruangan yang lama, bikin video itu, kadang-kadang kalau record video itu suka keringetan guys. Ya namanya juga dulu kan masih ya masih susah lah cil dulu cil. Jadi kalau bikin video tuh keringetan gitu. Sekarang udah pakai AC jadi dingin gitu. Itu oh iya, ini poster. Ini posternya. Ini Bang Cupu bikin sendiri cil. Itu karakter kedua sih. Iya, ini karakter Bang Cupu, dia lagi bawa kado. Ini kalau nggak salah dulu kita main apa ya? Simulator. Bukan. Gift simulator yang kita kado-kado itu loh. Aku kan gak ikut. Ada, kamu ikut kok. Ikut-ikut ini nih, megang-megang kado nih, kado simulator atau apa itu. Bang Cupu bikin ininya jadi gede gitu ya. Oh ya, di sini juga ada nih, ketinggalan nih, nyempil. Tapi Bang Cupu nggak hubungin ya. Ini webcam. Kalau kalian tahu di room tour yang pertama dulu Bang Cupu bikin videonya pakai webcam ini. Jadi emang proses ya kita. Bang Cupu itu bener-bener dari webcam terus naik ke sampai kayak sekarang itu berkat teman-teman juga semua. Jadi kita terima kasih sama teman-teman. Terima kasih. Gitu. Udah sih, kayaknya itu aja ya. Apalagi cil. Totalnya nanti mungkin teman-teman bisa bantu hitung ya. Jadi berapa habisnya? Soalnya ini Bang Cupu nggak mikir nih. Bukan nggak mikir. Soalnya Bang Cupu belum ngitung. Nanti kalau Bang Cupu ngitung kelamaan gitu. Udah kan? Udah semua kan? Oke, udah semua. Jadi gitu ya teman-teman, ini room tour Gamer Cupu Official, Bang Cupu Live, sekalian bareng sama Miko Cil juga. Dan kita sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai saat ini bisa karena bantuan kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Dan bukannya Bang Cupu mau sombong atau apa, Bang Cupu emang bener-bener berangkat dari yang dulu. Duh, pakai laptopnya tuh jelek banget dulu. Kalau kalian lihat video-videonya lama Bang Cupu itu masih jelek banget pokoknya. Tapi sekarang ya udah agak lumayan dan lebih enak dilihat gitu. Terima kasih banget buat support teman-teman. Jangan lupa terus dukung kita berdua untuk bikin konten. Jangan lupa kita berteman juga. Pokoknya pertemanan kita selamanya. Gitu.
panjang video room tour kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Dan jangan lupa kalian juga subscribe supaya channelnya Gamer Cupu Official cepat 1 juta. Terus apa lagi, Cil? Kamu ada pesan nggak, Cil? Buat teman-teman. Dadah, sampai ketemu lagi di media selanjutnya ya. Dadah!